Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Kali ini saya mau bawa sebuah mod requestan dari teman kita yang ini guys ya. Kali ini saya spesial dengan mode pariwisata. Jadi ceritanya mau antar pariwisatawan menggunakan body bus terbaru, yaitu Jet Bus 5 dari Karoseri Adi Putro. Ya memang lagi hype, lagi rame, memang lagi rilis juga. Masih new, hot, panas, gorengan, lake, dintas. Wajah Karoseri ini merilis Jet Bus 5 SHD, ada yang hadir, ada yang tronton, dan kali ini versi busitnya hadir dengan mod codename. Nah, ingat ya, mod codename bukan mod vehicle biasa, bukan ya. Oke, langsung aja, ini kita mengantarkan pariwisatawan, wisatawan kok parah, ke Tebing Breksi Jogja. Wah, menggunakan armada baru spesial. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia guys. Oke, kita Inceng-inceng dulu anjay. Ini dia bodinya ya guys ya. Ini yang saya suka dari Jet Bus 5 itu minimalis, elegan ya. Modelnya sky-sky. Ganteng loh geng ya. Pokoknya selendangnya tipis, lampunya baru. Ini memang ada isu sih kalau dari segi headlamp ini mirip dengan produk mobil merek sebelah. Gak apa-apa, tapi ya kita maklumin aja, yang penting fresh. Langsung aja. Oke, JB5 tronton, dan ini mod free. Kalian yang mau download bisa cek deskripsi. Oke, langsung masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ting. Oke, karena ini mod codename, untuk dashboardnya masih bus ori ya. Oke, livernya spesial 50 tahun dari Karoseri Adi Putro. Oke, sebelum kita jalan, cek sound dulu kali ya. Langsung bismillah terus. Volumenya kok cilik mentok. Wis mentok, guys. Suaranya standar sih. Oke, langsung aja gas, kita jemput para wisatawan. Para wisatawan. Iya sih, wisatawan ya. Oke, kita out dari terminal Jogja, tujuan Tebing Breksi ya geng ya. Oke, untuk overall yang lain, keren stop line-nya guys. Ini harusnya tak ganti livery custom pariwisata ngul geng ya, tapi malah masih menggunakan livery dari spesial 50 tahun anniversary-nya Adi Putro. Tapi enggak apa-apa, yang penting body baru bolo anjay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, untuk modnya ini yang dirombak bus ori tronton ya, bus ori dari busit sendiri. Jadi dirombak bodinya seperti ini, biasalah rombakan. Lalalala, gak bayar ta, bos. Pok jeru, minggir sih bos, bis baru bos ya, minggir sih, kayak dalan bola, awas. Lalalala, gak bayar ta, ya Allah. Kalem bos, masih terkontrol boleh pakai R ya, terkontrol. Oke, ya Allah nyapu sih koniki, udah ngecaca. Ayo, ini nggak bisa ini guys, harus mau nggak kita ngengkel ke kiri. Nah, los, bisa anyar bolo. Om telolet om. Oke, kalem aja telolatnya ya, bocil. Dan ini dia mod codename Jet Bus 5 tronton dari Karoseri Adi Putro. Seperti biasa nanti kredit lengkap tak cantumin di deskripsi aja. Oke, nice. Kalem pelan-pelan karena ini bus ori, jadi ya speknya enggak macem-macem ya. Settingannya masih bawaan sih kalau OBB ori. Ini kebetulan saya OBB-nya juga ori, cuma tak tambahin codename ini tok gitu ya, kayak gak aneh-aneh. Jadi aksesorisnya masih standar, aksesoris standar. Mungkin teman-teman yang hobi dengan codename aksesoris juga boleh ya, boleh 50 ditambahin aksesoris gitu ya, biar tambah hot. Oke, lampu merah Trabas Los Yogyakarta, kota tercinta, istimewir belum. Mas depan tikungan. Oke, kita ke dalam kabin, dan kabinnya masih kabin ori. Enggak apa-apa sih. Tapi enggak apa-apa, yang penting lulu enek tasbih. Waduh, aksesorisnya belum tak copot berarti geng ya. Oke, kita jemput para wisatawan perumahan ya geng ya. Perumahan apa? Bangun Harjo kayak ini. Oke, enggak apa-apa. Kita langsung berhenti. Set. Nice. Yuk, naik. Kita langsung cus ya. Kita lewatin atau tunggu?
selewatin aja lah, lost dos. Oke, kita OTW. Nah, jalan ke Breksi ya. Ini wisata tebing Breksi. Ayo, teman-teman yang pernah ke sana, kalau saya sendiri kayaknya udah pernah sih, lupa tapi apakah masih waktu umur kecil, guys? Yuk, bismillah kita bawa penumpang, guys. Yuk, masuk, masuk, bos. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lapo sih kon niku? Sik to, Pak. Duh. Uting ah. Trafik gaplek ngene iki ya, geng ya. Oke, kita angkut sebuah penumpang pariwisata. Iya, wisatawan anjay. Dengan bus, body bus terbaru Jetbus 5 Tronton dari Karoseri Adi Putra ya. Oh ya, kalau enggak salah 3 hari yang lalu ini saya nemuin bis aslinya, real life-nya. Sayangnya menyesalnya saya itu kenapa enggak saya foto atau saya dokumentasikan. Kebetulan pas itu lewat dan bis ini itu sudah dialihkan di PO GHTS Gunung Harta, tahu kan ini ya, dan sedang istirahat servis di rumah makan, aduh lupa, aku lupa namanya, pokoknya di Ngawi, lupa, yang tahu bisa komen aja. Dan ya, saya misalnya itu kenapa nggak berhenti terus saya dokumentasikan atau foto gitu ya, geng ya. Tapi nggak apa-apa, guys, nggak apa-apa. Oke, kita send, sendnya ngalir, bos, keren loh, stop lame ya, keren ya, ya, nggak bayar dah. Oke, gas lagi, belok kanan, guys. Oke, awas, wih, Allah ya Allah, wih, jalannya sempit ya Allah ya. Nyanggrok ibu-ibu, mak-mak motor metik dulu gak apa-apa wis. Bismillahirrahmanirrahim, hasil itu nyala, guys. Oke, seperti ini penampilan dari Jetbus 5 nya keren sih, ganteng, guys. Apalagi ini mod free gratis ya, kalian bisa coba ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin masih kesulitan atau bertanya-tanya gimana sih masang kode name ya, sudah tak buatin tutorialnya ya. Sebenarnya konvensional sih ya, geng ya. Konvensional tuh dalam arti semua kode name masangnya sama. Jadi cek aja di deskripsi tutorial masang mod kode name. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa basa-basi kita sos. Wes, awas. Awas, depan. Belok kiri, guys. Mas, lamune abang terobos lah, bos. Iki sopere kelas amatir ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, gas. Pelan-pelan, guys. Ganteng lah, guys ya. Ganteng dah, ganteng, bos. Bodi ayam, bos. Aku seneng dari lampu, desain lampu ya, geng ya, dari saya sendiri. Kemarin lihat openingnya apa? Perilisannya di apa itu namanya? Bandung. Aduh lali aku, Bandung Fest Oppo lali aku. Tulisan ya, body base, kendaraan-kendaraan itu loh, geng ya. Itu keren banget ya, jos pokoknya. Memang sudah rame banget ya. Sebenarnya saya mau review komplit sebenarnya, tapi tak lihat-lihat kok udah banyak yang nge-review mod ini. Jadi langsung kita buat konten pariwisata saja. Belong kiri bos, aman. Oke, seset kiri, seset kanan. Hush, ngerinya nih bos sopirnya. Loading map, naik iklan tak skip ya, guys ya. Oke, iklannya tak skip loh. Nakutnya nanti copyright kan ya, nggak lucu. Nice, kita nunggu loading map ya, guys ya. Tujuan tebing Breksi ya. Oke, kita sampai di Klaten, anjay. Ini Klaten ini jalannya lurus sih ya, guys ya. Yuk, gas pelan-pelan untuk speednya. Sik, kaketok. Nah. Oke, speednya 122.23. Lumayan kenceng sih, tapi enggak kenceng-kenceng banget. Awas. Awas, bos. Blong kanan, rame. Aku nek ngeblong-ngeblong suka kamera kabin aja sih, geng ya. Kayak piye ya, bisa konsentrasi gitu loh. Kalau bisa kenceng spionnya juga, aman atau tidak gitu ya, geng ya. Oke, pelan-pelan kalem, enjoy. Jos, wis, ijane kowe dashboard dirombak pisan ngono kan ya sangar ijane. Kayak Mercy kah, Hino kah ngono ya kayaknya. Anjay. Awas. Blong kiri, bos. Tolongi pas neleng. Den, blong kiri, seset kiri bolo. Ini hanya boleh dilakukan oleh sopir-sopir profesional ya. Aku gak pro-pro banget sebenarnya, geng ya. Cukup bisa gitu aja, anjay. Merendah untuk meroket, blosor untuk melelet. Selebew. Blong kanan bolo, seset kanan bolo. Ready no bolo. Suspensinya empuk sih.
ngarep mobil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awas, awas, awas. Terlalat, terlalat. Terlalat, bos. Langsung minggir, bos. Tak terlalat, langsung minggir, anjay. Yo, gas. Oke, kalem. Mas, mas. Kiri kosong. Aset kiri, bos. Anjay. Oh, enak suspensinya, guys. Ya Allah, hampir saja, hampir saja, hampir saja. Kok cek nyangkruk sih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lampu merah cah, lampu merah cah. Nyantol nggak, nyantol nggak? Aman ya, aman ya. Ini kita ke kiri, ke kanan. Aduh, posisi kita kleru cah, kleru ya, asli kleru ki, asli kleru. Tapi nggak apa sih, kalem, kalem, kalem. Masih bisa terkontrol, kalem, kalem. Ayo, kuning. Belok kiri. Peteng kiri. Awas. Kita lolat kon. Ayo, minggir, bos. Oke. Gas terus ya. Ketar-ketir bola, ketar-ketir bola. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Cuh, ganteng loh, bisa, bos. Ganteng, bos. Oke, mapnya belok kiri. Ya Allah, lampu merah nih. Tarik nafas anjing. Remnya untungnya pakem guys ya. Waduh, waduh, waduh. Untung pakem. Oke, belok kiri ya mas. Oke, nice. Oke, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kayaknya sepi. Apakah bisa kita ngeblong? Tapi ojo banter-banter sih. Nyamari bolo. Oh anjay, ini dia penampakannya. Jetbus 5 bolo, Jetbus 5. Jos. Oke, pelan-pelan. Awas, tikungan depan. Sepok-sepok yang ngeri. Oke, tikungan di Klaten ini tikungan klasik ya. Kalau kita mabar di sini mesti bandang geng nabrak. Oke, gas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hampir saja blong kanan, bos. Oke, truk tangki sedot WC, guys. Tak ada, guys. Anjay. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hampir saja, hampir saja, hampir saja. Ih, munting, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngeri, cah. Jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Jan, sopirnya nggak play. Nggak beda, nggak beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, nggak penumpang nih soalnya. Nggak nyawa akeh, bos. Ih, yang kok denem speed, no, Jan, ya makhluk ya, geng, ya. Tapi, yus, kita orient aja. Jadi, speednya apa adanya. Gas, tetap enjoy, kalem. Oke, di map belok kiri. Ngikut jalan sini, ya, geng, ya. Kalem, speednya terkontrol 130 terpegang. Ya Allah, ya Allah. Ih, ya Allah, ya Allah. Kok ya tidak munting-munting sih. Ya apa sih ada ini. Gak sedeng, cah. Sedeng gak? Sedeng gak? Wih, ngepres anjir. Ambil saja. Gas, oke. Ini jalur motor sih kalau sini ya, geng, harusnya. Gak boleh bis ya, tapi gak apa, wes. Los. Demi jalan sepi, guys. Ya Allah, truk trailer. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang ini lho, geng, ya. Trafik nang gua pleknya cuh kuting. Oke, gas lagi pelan-pelan tetap dinikmati ya, geng, ya. Dinikmati wala. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke. Habis map Klaten kayaknya, habis ini kayaknya memasuki daerah pariwisata harusnya ya, geng, ya. Oke, gas tetap kalem, enjoy, guys. Saya tenang bolo. Oke, loading map. Nah, iklan tak skip kayak dik mau. Oke, loading map langsung kita sudah masuk ke daerah Breksi bolo, Breksi. Oke, agak sedikit menanjak jalurnya. Sudah wilayah-wilayah wisata ya, geng, ya. Agak pegunungan city. Nanjak gak ngaruh, guys. Oke, di map belok kiri, langsung reteng kiri. Oke. Awas, awas, yang tenang bolo. Belok kiri, guys. Ki besi nanti, ayo. Aku sudah reteng kiri lo yo. Ya Allah, ya Allah. Aku sudah reteng kiri lo yo. Awas. Nice. Nice. Kalem-kalem, bos. Tebingnya keren banget, indah banget, guys. Kok yo cek sempat ngeblongnya ini rek. Los. Kak bayar tiket ta? Cak, bayar tiket agak. Lu kok bablas sih, gak bayar lagi, gak bayar tiket.
Lulu anak ambulan Rene ki lulu 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 lulu. Oke, pemandangan dari tebing Breksi. Keren. Cus ya King ya. Saya sendiri semenjak update pariwisata kayak kurang jelajah ya pariwisatanya King ya. Jarang saya kontenin. Dulu sudah pernah sih buat konten pariwisata ya. Oke, blong kanan ambulan sing gak jelas iki ya King ya. Gak ono penumpangnya ta ya gak opake pasiennya. Ya Allah. Astagfirullah. Unting cak, unting cak. Mas. Oke. Jalannya ombo ya King ya. Oh, satu arah ya guys ya. Tak kira dua arah loh. Ini yang sisi kanan. Mas, blong terus bos. Lulululululu gak beda. Lulululululu gak beda. Lulululu gak beda. Mana kolam-kolam ini nih, gue mancing aja ya. Ya, mancing bos, mancing bos. Oke, kita sudah sampai lu. Oke guys, kita sudah sampai di tempat tujuan kita, tempat wisata Tebing Breksi. Spesial kita pakai body bis terbaru JB5 dengan format code name di mod busit. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini karena kita sudah sampai. Biarkan para wisatawan ini turun ya menikmati indahnya Tebing Breksi. Buat teman-teman yang minat dengan mod ini langsung cek deskripsi status free gas download. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kasaman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau udah subscribe silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Exit river guys, exit river. Nah, kita lihat pemandangan bus kita di tebing Breksi kan yo anjay gitu ya. Loh, gak payah dah. Joss.